Alhamdulillah pada saat kita meresmikan juga tadi letakan batu pertama di LPK Kalimantan yang ada di Pulau Gadung ini. Pada pertama saya datang, jumlah masyarakat sudah luar biasa ditandai dengan 3M. Luar biasa di sini, Alhamdulillah ketika saya tahu tidak ada satupun yang tidak memakai masker. Dan hanya beberapa pembantu rumah tangga aja tadi yang tidak memakai masker. Berarti jumlah masyarakatnya sudah luar biasa di Jakarta Timur. Insya Allah semua wilayah kota berjenjang kita sudah menyampaikan seluruhnya hari ini. Terakhir kita menyampaikan masyarakat dan mereka sudah bergerak dari kemarin. Luar biasa, Alhamdulillah. Saya juga berharap semua masyarakat harus tetap melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu harapan saya dan harapan Ibu Ferry Farhati bersama Ketua Tim Penggerak PKK Pusat dan Provinsi mengharapkan kalau kita sudah tahu bahwa kedepannya untuk protokol kesehatan itu kita lakukan, insya Allah kita akan sehat dan masa pandemi ini insya Allah akan tidak ada lagi. Itu harapan mereka. Jadi mulai sekarang kita sama-sama saling mengingatkan. Dan kami juga melakukan protokol kesehatan melalui anak-anak PAUD yang ada di rumah. Mereka bisa mengingatkan kepada orang tuanya apabila kalau keluar rumah jangan lupa masker itu. Karena sekarang udah transisi yang sudah berkali-kali gitu kita melakukan, saya rasa semua harus ada, memang sanksi sudah dilakukan tetapi yang lain tidak. Saya mengharapkan kepada RW, RT, kemudian Dasawisma tolong saling mengingatkan, karena Dasawisma itu melakukan menyampaikan masker dan mengingatkan itu mereka lebih dekat dengan masyarakat yang ada dari 10 sampai 20 rumah itu. Mulai sekarang harus ada tanggung jawab dari kader PKK tingkat atas sampai ke bawah, jajaran bawah sampai ke kelurahan dan Dasawisma saling mengingatkan. Itu adalah himbauan keras supaya kita sama-sama sehat. Dan satu hal, jangan takut memeriksakan kesehatan. Dan apabila tidak sehat, panas dikit atau flu dikit, tidak usah keluar rumah dan memberitahukan kepada. Kan sekarang tidak harus kita keluar, tetapi kita melalui aplikasi dan lain atau WA, saya lagi kurang sehat. Insya Allah puskesmas juga di Jakarta Timur, semua pelaku yang ada di Jakarta akan merujuk ke lokasi.